Gimana setelah cerita? Nothing compared to me. Tante akan musnahkan mereka. Tapi sebelumnya, Tante minta kamu ceraikan Aksan. Gaya, please, give me a second chance. Aku udah menikah, Brad. Kenapa kamu masih minta aku untuk balikan sama kamu? Because I know pernikahan kamu cuman palsu. Kalau itu Sonya, berarti orang yang dimaksud itu lo dong. Ini tuh masa-masa paling penting di kampanye kamu. Jangan sampai kamu mikirin isu-isu yang sebenarnya nggak ada. Pak Adi, ada yang bisa saya bantu? Kamu tahu kan saya bisa ngancurin kamu? Udah jelas kan semuanya? Pilkada udah selesai, berarti perjanjian kita juga udah selesai. Gue suami lo, lo tanggung jawab gue. Itu masalahnya, San. Lo nggak pernah benar-benar jadi suami gue. Pernikahan kita cuma pura-pura. Dan sekarang semuanya udah selesai.